Dijadikan sarang prostitusi dan pesta minuman keras, puluhan tenda liar di bantaran Kali Angke Grogol, Jakarta Barat dibongkar. Diduga informasi razia sudah bocor, petugas tidak menemukan pekerja seks komersial dan hanya mendapati puluhan alat kontrasepsi yang berserakan di lokasi. Puluhan tenda remang-remang yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Angke Grogol Petamburan Jakarta Barat dirazia petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Tenda-tenda liar ini menjadi sarang maksiat seperti prostitusi dan pesta minuman keras pinggir jalan. Namun karena diduga informasi razia telah bocor, petugas tak mendapati satupun wanita pekerja seks komersial maupun pria hidung belang di lokasi. Tetapi petugas menemukan puluhan alat kontrasepsi baik yang sudah terpakai maupun belum digunakan berserakan di tanah dalam dan luar tenda. Lokalisasi di pinggir kali itu memang yang sepengetahuan kami dari dahulu hanya memakai tenda kecil dan biasanya pagi-pagi setelah dibersihkan oleh PPSU banyak ditemukan alat kontrasepsi yaitu kondom. Itu tadi tenda-tenda di... Semua tenda liar yang dibongkar ini akan mendapat pengawasan petugas agar tidak lagi menjadi sarang maksiat.